kita membuka tutup distributor. Ini untuk memastikan kalau timing bell putus, ini kita buka. Kalau sedulur mengalami semacam ini, ditandai dengan suara mesin yang tidak ada kompresi sama sekali. Ini kita buka. Ini lor, rotornya kita lihat. Dari sini leh, ini saya minta bantuan sama anak-anak PKL lor ya. Ini agak kejauh leh, biar tidak gelap. Ini lor, ini kita perhatikan lor ya. Nanti kami starter, ini mau muter apa tidak. Kalau ini tidak muter, berarti masalah mesin tidak mau nyala atau mogok, ini disebabkan karena putusnya timing bell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Semoga dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan selalu dimurahkan rezeki. Amin Allahumma amin. Ini lor, saya mau berbagi pengalaman. Ini ada mobil Kia Visto yang mana kemarin ini sempat diderek lor karena mogok di jalan raya. Dan yang terpenting apa permasalahannya sampai mobil ini mogok di jalan dan diderek sampai tempat kami. Sebelumnya lor ya, ini tadi sempat saya buka karena kelupaan untuk membuatkan konten untuk sedulur-sedulur semua, siapa tahu ada yang membutuhkan. Sebelumnya lor ya, mari kita nyalakan dulu atau kita coba start. Nah itu lor, kenyataannya memang mesin nggak mau nyala dan terdengar suara cengenges. Perkiraan kami lor, atau prediksi kami, ini masalah di timing bellnya yang putus. Tapi untuk memastikan benar itu timing yang putus atau ada penyebab lain, mari kita buktikan dengan cara membuka ini lor. Kita membuka tutup distributor. Ini untuk memastikan kalau timing bell putus, ini kita buka. Kalau sedulur mengalami semacam ini, ditandai dengan suara mesin yang tidak ada kompresi sama sekali. Ini kita buka. Nah, ini lor, rotornya kita lihat. Dari sini leh, ini saya minta bantuan sama anak-anak PKL lor ya. Ini agak kejauh leh, biar tidak gelap. Ini lor, ini kita perhatikan lor ya. Nanti kami starter, ini mau muter apa tidak. Kalau ini tidak muter, berarti masalah mesin tidak mau nyala atau mogok, ini disebabkan karena putusnya timing bell. Kita starter dulu lor ya mesinnya. Iya leh, gak puter leh. Puter dia. Ya, ini ternyata rotor ini tidak berputar, berarti ini benar-benar kalau timing bell yang putus, sehingga membuat mesin ini atau mobil ini menjadi mogok. Setelah melakukan penggantian timing karena timing sudah rusak, ini saatnya kita menyalakan mesinnya. Nyalakan mas. Nah itu lor ya hasilnya, itulah hasilnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada ulasan kami yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.